أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'ad bi'is syaitan la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah ibadah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuasa, Zat yang maha rahman, Zat yang melimpahkan segala nikmat, yang sampai hari ini pun tidak ada salah satu ilmuwan yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita selalu meningkatkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita meningkatkan tasyakuran yang hampir setiap saat kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap hamba Allah yang beriman, segenap hamba Allah yang memasrahkan dirinya dengan khusyuk, mengumandangkan ibadah, mengumandangkan kalimat takbir, mengumandangkan kalimat tahlil dan tahmid serta tasbih, adalah sebagai wujud penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dengan sebutan al-insan, di samping ada an-nas dan di samping ada yang dinamakan dengan al-makhluk. Al-insan menunjukkan adalah manusia memiliki kepasrahan kepada Allah. Al-insan menunjukkan manusia memiliki hati dan pikiran yang tercerahkan pada diri setiap individu sebagai hamba Allah yang mampu mewujudkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita merenungkan yang setiap tahun kita kerjakan yang dinamakan dengan Idul Adha, yang disebut dengan Idul Kurban atau dikatakan dengan hari raya penyembelihan. Makna adha dikaitkan dengan kata udhiyah, atau ada yang menyebut ahli tafsir menyatakan dohiyah, yang artinya adalah hewan yang disembelih, yang semata-mata itu adalah mencurahkan darah, mencurahkan daripada aliran daripada darah itu. Karenanya secara lahir yang disembelih itu adalah seekor hewan kurban sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun makna yang hakiki menyembelih daripada nafsu-nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya jumhur ulama menyampaikan para mudhoi,
memiliki hukum sunnah mu'akkad ketika mereka itu menyaksikan diperintahkan olehnya supaya mereka itu pun pada saat itu dibarengi dengan menyembelih nafsu-nafsu kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban dalam sejarah paling awal ma'asyiral muslimin dimulai kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 27. Watslu alaihim naba'abna adama bilhaq idh qarraba kurban fatukbila min ahadihima walam yutakabbal minal akhirah qala la'aktalana qala innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Kata Allah, ceritakanlah kepada mereka kedua putra daripada Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, yang menurut sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua yang bernama Habil, dan tidak diterima yang lain yaitu Qabil. Qala atakubuluni, kemudian Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara khusus ibadah kurban dikaitkan dengan kisah penuh dari dua figur terkasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur, yaitu pada umur yang dewasa, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kedua telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, saya ulangi, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabarannya itu dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya, dan Allah akan memberikan kebaikan, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kisah teladan Ibrahim dan Ismail dalam praktek ibadah kurban menunjukkan jiwa tauhid yang begitu murni kepada keluarga Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Betapa tinggi dan mendalam jiwa kepasrahan beliau berkorban kepada Allah, bahwa hanya lewat sebuah mimpi kemudian mereka menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selaku insan yang beriman, patutlah kita meneladani melalui ibadah kurban dengan seekor hewan yang telah dituntunkan oleh syariat Islam. Hanya mengorbankan seekor hewan tentu bukanlah hal berat jika dibandingkan dengan nyawa seorang Ismail. Namun sering godaan terbesar bagi kita semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara cinta dunia dengan cinta akhirat.
sosok Ibrahim pada saat sekarang, sosok Ismail pada saat sekarang, bisa berupa harta benda, bisa berupa harta benda, pangkat, kekayaan, status sosial yang ada di tengah masyarakat. Disinilah pentingnya memaknai Idul Adha saat ini untuk membangkitkan daripada jiwa yang ikhlas dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk kerelaan untuk berkorban hewan dan segala bentuk amal jariah yang membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jika ditarik makna hakikinya, maka penyembelihan hewan itu bersifat simbolik. Sembelihan segala hawa nafsu yang tumbuh di jiwa untuk dibersihkan dengan jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban seekor hewan, selain kemanfaatan daripada daging untuk dikonsumsi dan dibagikan, tidak kalah pentingnya ialah menjadikan diri seorang muslim, diri kita semuanya, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 22. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah dengan hidayahnya, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang bertakwa ialah muslim yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amal kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan yang mereka jalani. Dengan demikian, melalui Idul Adha dan ibadah kurban, marilah kita ciptakan suasana hati kita untuk menjadi insan muslim yang bertakwa dengan baik, menjaga keharmonisan hubungan yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Segenap insan muslim penting menjadikan Idul Adha dan berkorban sebagai jalan perubahan, menebar kebaikan hidup kepada sesamanya, menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, taqarrub ilallah, yang membentuk kesolehan diri. Dan dengan Idul Adha dan berkorban, setiap muslim semakin bergerak berbuat kesolehan kepada sesamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sebuah hadis disebutkan bahwa Zaid ibnu Arqam, ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Intakulu ya Rasul, Rasulullah menjawab, kurban adalah sunahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban? Rasulullah menjawab, setiap helai, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Wa antakulu alaihim bil khair. Mereka bertanya lagi, ya Rasul, kalau bulu-bulunya, intakulu ya Rasul,
setiap satu helai bulunya adalah satu kebaikan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca Idul Adha, setiap muslim perlu merayakan solidaritas sosial sebagai budaya dan praktis sosial untuk memberdayakan saudara-saudara kita yang lemah, mendorong kaum yang memiliki kemampuan untuk menebar kebaikan yang bersifat melintas. Budaya dan praksis solidaritas sosial juga disebarkan guna menciptakan harmonisasi sosial untuk memupuk benih-benih kepedulian, memupuk benih-benih kebahagiaan sesama, memupuk benih-benih saling memajukan yang membawa kepada kebaikan hidup dimanapun mereka itu berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah, yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Saya ulangi, tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah sangat berat siksanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengaitkan ayat tersebut dengan hadis, undur akhaka zaliman wa anduru ma zulman. Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1153. Dari Anas bin Malik, ketika Nabi ditanya kenapa harus menolong orang yang menganiaya, Rasulullah menjawab yang artinya, engkau larang dia agar tidak berbuat aniaya. Begitulah cara menolongnya. Betapa tegas cara Rasulullah mengajarkan Islam, bahwa dalam menghadapi pihak musuh sekalipun harus senantiasa dimiliki jiwa dan sikap dasar kebajikan. Dalam hal ta'awun dapat dikembangkan dengan sikap lebih positif dan membangun kehidupan bersama dengan adil dan ihsan dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bersamaan dengan Idul Adha, saat ini kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di berbagai penjuru pelosok negara kita sedang melaksanakan ibadah sholat, mengumandangkan daripada doa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mudah-mudahan yang melakukan kegiatan sholat Idul Adha dan melakukan penyembelihan hewan kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Aziz, di sisa hidup kami ini ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti, menjadikan anak-anak kami, generasi kami sebagai generasi yang soleh. Untuk ayah dan ibunda kami ya Allah, peliharalah, naungilah ya Allah dengan hidayah, rahmatilah ya Allah dengan kasih sayang, ampunilah ya Allah dosa-dosanya, terimalah ya Allah segala amal kebaikannya. Allahumma ya Allahu ya Rabbana, berikanlah ya Allah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik kepada putra-putri kami ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, lewat alma mater kami Universitas Dr. Sutomo, berikanlah kekuatan di dalam mengantarkan anak didik kami yang kemudian menjadikan lembaga kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allahu ya Rahman, jadikanlah ya Allah diri kami, anak dan istri kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Allah sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami ya Allah dalam setiap kegelapan. Ya Allah, karuniakanlah ya Allah kepada kami untuk selalu mencintai Al-Quran, selalu mengumandangkan daripada kebaikan dimanapun kami berada. Selamatkanlah ya Allah diri kami, lingkungan kami ya Allah dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkanlah ya Allah negeri kami ya Allah dari kerakusan para orang-orang yang zalim yang tidak bertanggung jawab. Allahumma ya Allah Maha Pengabul doa, terimalah ya Allah doa kami, terimalah ya Allah seluruh ibadah kami, terimalah ya Allah seluruh permohonan kami, puasa kami, amal-amal ibadah kami. Jadikanlah ya Allah hidup kami ini adalah yang penuh dengan kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna syakuran waj'alna saburan waj'alna fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabiran ibtali 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan surat cara berikut, yaitu penyerahan sapi, sapi korban. Dua ditaruh di pohon. Secara simbolis saja. Ngeri ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang sangat berbahagia ini, pada hari Idul Adha, pada hari Idul Kurban, kita Universitas Dr. Sutomo bisa menyelenggarakan Idul Kurban bersama, bisa menyelenggarakan sholat Id bersama. Dan pada hari ini saya selaku rektor Universitas Dr. Sutomo menyerahkan seekor sapi kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar kampus Unitomo maupun pada seluruh sivitas akademika yang ada di kampus pada saat ini. Semoga apa yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nuril tadi, bahwa Unitomo hadir untuk menjadi baldatun tauliban korbun kafur, mudah-mudahan dengan kurban yang diberikan oleh rektor, oleh Universitas Dr. Sutomo ini,
akan membawa barokah bagi kita semua, akan menimbulkan kesejahteraan, akan membawa kedamaian dan kesejukan bagi kampus Universitas Dr. Sutomo. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, Bapak Ketua Panitia Idul Kurban, saya serahkan sapi, ya, seekor sapi ini dari rektor kepada ketua panitia untuk dibagikan kepada yang berhak untuk menerima. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rektor kami sampaikan. Saya terima, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi tujuan harapan di Sutomo bisa terkabul. Dan mudah-mudahan kami mohon doa restunya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Dan doa kami mudah-mudahan segala apa yang telah dilakukan untuk kebaikan ini akan berkahan Universitas Dr. Sutomo dan mendapatkan kedamaian pimpinan sampai ke bawah bisa lebih kompak dan untuk menuju kebaikan. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sapinya lincah ini. Sapi besar itu kalau kena injek kaki. Lumayan. Iya dulu ada yang wano petani kena injek kan terus tetanus, maksudnya tetanusnya itu jadi. Iya. Yeah. Lagi santai ya, relax. Ada lagi stres ya. Iya, stres. Di belakang. Nendang ya. Tunggu deh. Apa? Ini di belakang itu. Iya. Aduh.
Yang itu udah capek ya? Itu kukunya kenapa patah? Patah yang depan, yang kiri. Yang kiri kukunya. Ya, itu gelendang ini. Iya. Kiri-kiri. Iya, kiri-kiri. Wis pakai judo itu, jurus judo itu kalau anak udah gitu. Ya ampun, yang mata. Pakai kalau dia kan pakai Brazilian Jiu-Jitsu itu kan. Pitingan terus langsung. Thank you.